Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak dinafikan Kelantan FC yang bersaing dalam Liga Perdana musim ini antara kelab yang boleh dijadikan contoh oleh pasukan lain. Bukan sahaja berjaya kekal dalam kelompok teratas dan menyaingi Johor Darul Ta'zim 2, tetapi juga cukup hebat daripada segi pengurusan. Menuju ke pengakhiran musim Liga Perdana seperti kelab lain, pelbagai perkara sudah dirancang untuk berdepan saingan Liga Super musim depan. Zam Saham sebelum ini memberitahu majoriti yang pihaknya cukup berminat membawa masuk pemain-pemain kelahiran Kelantan yang sedang bermain di kelab lain. Berikut merupakan 5 pemain anak jati Kelantan berpotensi bermain bersama Kelantan FC. Nombor 1, Nick Syahrul Azim. Nick Syahrul Azim Abdul Halim merupakan pemain di posisi bek kanan untuk skuad KL City FC musim ini. Pemain kelahiran Rantau Panjang Kelantan ini juga pernah menjadi sebahagian daripada skuad Kelantan yang memenangi kejuaraan treble pada 2012. Bersama KL City FC, pemain yang mesra disapa Pok Nick ini sering menjadi pilihan utama Boyang Hodak dalam kesebelasan utama pasukan. Pengalaman bersama pasukan bergelar juara Zon Asia Tenggara, Piala AFC pastinya memberi kelebihan kepada Kelantan FC jika bermain bersama pasukan itu musim depan. Nombor 2, Faiz Nasir Terengganu FC. Faiz Nasir merupakan pemain bahagian tengah untuk pasukan Terengganu FC dan cukup terkenal dengan kelajuan serta kelincahan menggelecek bola. Malah pemain berusia 30 tahun kelahiran Pasir Mas Kelantan ini pernah mendapat gelaran sebagai Messi kerana kelincahannya itu. Bermain di bahagian tengah, Faiz mempunyai kemampuan tinggi dalam membuat hantaran cantik kepada penyerang. Selain itu, dia juga mempunyai potensi untuk menjaringkan gol kerana memiliki rembatan yang padu dari luar kotak penalti menerusi kaki kirinya. Nombor 3, Lukman Hakim. Siapa tidak kenal dengan nama Lukman Hakim Samsudin yang kini beraksi bersama kelab Belgium Kewi Kortrijk. Berusia 20 tahun, pemain kelahiran Kota Baru ini juga antara yang membantu aksi skuad kebangsaan di peringkat antarabangsa. Apa yang menarik mengenai Lukman Hakim adalah pengalamannya beraksi dalam liga di Eropah. Selain itu, pemain ini juga cukup laju, mampu menggelecek dan mempunyai naluri yang tinggi dalam mencari gol. Nombor 4, Wan Zaharul Nizam. Wan Zaharul Nizam Zakaria atau lebih mesra disapa sebagai Kecik merupakan tunjang utama untuk Melaka United. Bermain di posisi tengah, pemain kelahiran Tumpat, Kelantan ini berkemampuan untuk menggelecek pemain lain dengan baik. Malah pemain berusia 31 tahun ini juga antara yang menjadi pengemudi utama untuk serangan sang kancil. Pernah beraksi untuk Kelantan FC pada musim lalu, tidak mustahil pemain ini akan berpatah balik ke Kelantan FC, apatah lagi dengan kedudukan keuangan Melaka yang didakwa tidak stabil ketika ini. Nombor 5, Azwan Arifin. Azwan Arifin beraksi di bahagian pertahanan untuk Seri Pahang FC. Azwan boleh disifatkan sebagai pemain yang cukup kebal. Bukan sahaja mampu bermain dengan baik di posisi pertahanan, pemain kelahiran Tumpat, Kelantan ini juga mempunyai kemampuan untuk menjaringkan gol. Buktinya pemain berusia 26 tahun ini menjaringkan gol yang cukup cantik ketika bertemu Penang FC sehingga ada yang merasakan golnya layak dicalonkan untuk anugerah Puskas. Kesemua yang disenaraikan ini adalah anak jati Kelantan, tetapi apa sahaja perancangan untuk musim depan pastinya sudah ditentukan oleh Zam Saham bersama pengurusannya. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.